Hai semua, welcome back to my YouTube channel Dapur Tami. Masih dengan tema menu takjil nih teman-teman, persiapan bulan puasa ya. Kali ini Tami mau share video cara membuat es cincau hijau yang kenyal dan beberapa tips tentunya. Oke, sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru aja mampir di channel Tami, bisa support channel ini dengan cara klik like, share, komen untuk tanya-tanya atau request resep apa aja, subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya dapat notif video terbaru dari Tami. Terima kasih. Oke, Tami langsung aja ke cara buatnya ya. Di sini Tami sudah siapkan daun cincau yang agak tua. Daun cincaunya Tami cuci dulu dengan air panas agar tidak ada kumannya ya teman-teman. Usahakan semua daun terendam dengan air panas. Setelah daun cincaunya semua tercuci bersih dengan air panas, buang air panasnya ya teman-teman. Setelah air panasnya dibuang semua, sekarang tuang air matang atau air siap minum ke dalam daun cincau yang sudah dicuci tadi. Sekarang Tami akan remas daun cincaunya dengan menggunakan tangan. Pastikan kedua tangan sudah dicuci bersih ya teman-teman. Daun cincaunya akan Tami remas-remas seperti ini sampai benar-benar hancur. Tips dari Tami agar cincaunya tidak berbusa, meremasnya harus di bawah permukaan air ya, agar tidak muncul terlalu banyak busa dari daun cincaunya. Jadi usahakan diremas di dalam air. Setelah daun cincaunya setengah hancur seperti ini, masukkan sedikit air perasan jeruk nipis ya teman-teman. Ini untuk menghilangkan bau dari daun cincaunya. Teman-teman juga bisa menggunakan perasan air lemon ya. Ini Tami lanjutkan remas daun cincaunya sampai benar-benar hancur dan tekstur airnya sedikit agak kental. Oke, ini daun cincaunya sudah hancur semua. Sekarang Tami akan mulai saring ya teman-teman. Di sini Tami sudah siapkan saringan kain. Nah, ini udah disaring semua. Sekarang kami pindahkan ke loyang ya. Untuk bentuk loyangnya itu tergantung selera teman-teman, karena nanti ini akan mengental seperti jelly. Sekarang cincaunya ini akan kami diamkan sekitar kurang lebih selama 2 jam sampai dia benar-benar kental. Boleh ditaruh di dalam kulkas ya teman-teman. Setelah didiamkan selama kurang lebih 2 jam, ini cincaunya sudah jadi dan sudah kelihatan kenyal banget dan warnanya juga cantik mengkilap tanpa gelembung. Ini Tami akan pindahkan ke piring. Nah, ini cincaunya sudah kelihatan kenyal banget ya teman-teman dan cantik.
Sebelum Tami sajikan, Tami akan potong-potong dadu dulu ya, sebelum nanti Tami sajikan dengan gula merah dan santan. Cincaunya sudah Tami potong-potong dadu. Sekarang Tami akan tuang gulanya dulu di dalam gelas. Untuk takaran gulanya terserah teman-teman ya. Kalau ada yang suka manis bisa dilebihkan gula merahnya. Setelah gula merah masuk, Tami akan masukkan cincaunya. Di sini Tami nggak pakai es batu ya teman-teman, karena cincaunya sudah dingin dan santannya sudah dingin. Tapi kalau teman-teman mau pakai es batu, bisa masukin es batunya dulu baru cincaunya. Oke, ini cincaunya sudah masuk semua. Terakhir Tami tuang santan paling atas ya teman-teman, agar terlihat cantik. Terakhir, kami beri sedikit garnish dari daun pandan, dan jangan lupa taruh sendok di dalamnya agar nanti bisa diaduk dulu sebelum dinikmati ya. Nah, ini dia es cincau hijaunya sudah jadi. Sekarang Tami akan coba ya. Tami aduk dulu agar terasa manis dari gula merahnya. Ini Tami akan coba cincaunya ya. Ini sudah terlihat kenyal-kenyal banget. Cincaunya benar-benar kenyal dan seger banget. Oke, untuk teman-teman selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video resep lainnya. Bye-bye.